Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel guys ya Oke okay, guys, sorry ini seperti biasa saya akan ajak ke korang lagi tutorial jelek-jelek guys ya oke okay? Oke okay guys, so dari sini kita mau baca lagi guys ya. Oke, okay? langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya guys. Oke, okay? oke okay guys, first kali di sini uh, korang buka dulu aplikasi yang lebih ni guys ya. Oke. Okay? Nah, jika sudah di sini korang tekan saja tambah yang ini jaga tuh guys. Oke, okay? tambah yang ini kurang korang tekan saja guys ya. Oke. Okay? Nah, jika sudah untuk videonya di sini korang pilih saja 9 banding 16 atau 9 di 16 guys ya. Oke, okay. yang ini kurang korang pilih saja itu guys ya. Oke. Okay? Nah, jika sudah korang tekan saja create project. Nah, lepas itu sini korang tekan saja ini guys. Oke, okay? tambah yang ini Oke, okay? lepas itu korang tekan audio guys ya. Oke. Okay? Nah, dekat sini korang masukkan saja dulu lagunya guys, okey. Dan itu untuk link lagunya nanti saya akan letak dekat deskripsi bawah video ni guys ya. Okey, korang download saja lagunya guys ya, okey. Okey guys, so di sini saya masukkan dulu lagunya guys ya. Okey guys, jadi kalau korang masukkan lagunya seperti ini ya guys ya, okey. Nah, so di sini next step kita akan benar, -benar beat je guys, okey. Nah cara untuk menanda bitnya korang tekan saja ini guys Okay yang sebelah kanan ini korang tekan saja guys Okay untuk menanda bitnya guys Okay korang tekan saja ini Okay Nah nanti untuk minute bit nanti saya akan letak dekat deskripsi bawah video ni guys ya Okay korang download saja guys Eh download pula Korang ikut saja bitnya guys ya Okay Okay guys so di sini saya skip saja dulu guys ya Okay untuk menanda bitnya guys ya Okay Okay guys jadi kalau korang nak tanda bitnya seperti ini guys ya Okay nah so di sini kita pergi saja ke beat yang pertama guys Okay kita pergi saja ke bit pertama guys ya Okay uh, Saya cek dulu guys ya Oke okay, di sini guys, oke. Okay? Korang pergi saja ke minit 10.28 guys, oke. Okay? Korang pergi saja ke minit 10.28 di bit yang pertama guys, oke. Okay? Nah, lepas tu korang tekan tambah yang hijau ni, lepas tu korang tekan image dan video guys ya, yeah, oke. Okay? Nah, so di sini korang masukkan saja gambar yang korang nak guna guys, oke. Okay? Nah, sebagai contohnya seperti ini guys ya, yeah, oke. Okay? Nah, juga sudah untuk gambarnya di sini kita akan membesarkannya, guys, okey. Korang tekan titik 3 atas ni, lepas tu pilih yang fill screen guys, okey. Nah, seperti itu guys, ya, okey. Nah, juga sudah untuk gambar ini kita akan perpanjangkan uh, kita akan perpanjangkan dulu guys, ya, okey. Nah, so di sini uh, saya cek dulu bitnya guys, ya. Okey, di sini guys, okey. Korang pergi saja ke minute 14.15 guys ya oke okay? Korang pergi saja ke minute 14.15 Lepas tu korang perpanjangkan guys oke okay? Korang tekan saja itu guys ya oke okay? Nah jika sudah di sini korang tambahkan lagi gambar yang keduanya guys oke okay? Seperti ini guys ya oke okay? Nah untuk gambar yang kedua di sini kita akan membesarkan juga gambarnya guys oke okay? Korang tekan titik atas ini Lepas tu pilih face screen guys ya oke okay? Seperti itu guys ya oke okay? Nah untuk gambar yang kedua ini kita akan perpanjangkan juga guys ya oke okay? Nah so di sini saya cek dulu bitnya guys ya Oke okay, di sini guys ya oke okay? Korang pergi saja ke minute uh, 18.05 guys oke okay? korang pergi saja ke minute 18.05 Lepas tu korang perpanjangkan guys oke okay? korang tekan saja itu guys ya oke okay? Nah jika sudah ada di sini korang masukkan lagi gambarnya guys oke okay? seperti ini guys ya oke okay? Nah untuk gambar ini kita akan perbesarkan juga guys ya oke okay? seperti itu Nah untuk gambar yang ketiga ini kita akan perpanjangkan juga guys ya oke okay? Nah sini saya cek dulu bitnya guys ya Oke, okay, di sini guys ya, oke. Okay? Korang pergi saya ke menit 21 24 guys, oke. Okay? Korang pergi saya ke menit 21 24 guys ya, oke. Okay? Nah, lepas itu korok panjangkan guys, oke seperti itu. Nah, lepas itu kita akan masukkan gambar yang keempat ya guys ya, oke. Okay? Nah, untuk gambar yang keempat sini eh uh, dia sudah eh uh, untuk gambar yang keempat dia, dia auto full guys ya, oke. Okay? Dia auto full. So, korang tak payah nak apa nih? Korang tak payah nak apa tuh? Eh uh, lagi gambarnya guys, oke. Okay? Jadi kalau korang nak membesarkan sedikit lagi pembola juga guys. Oke, okay? korang tekan gambarnya, tekan mode eh, transform, pilih urutan tombol no. 3 ini guys ya. Nah, korang zoom sedikit lagi seperti itu guys ya. Oke. Okay? Nah, jika sudah untuk gambar yang keempat nih kita akan mempanjangkan juga guys ya. Oke. Okay? Korang tekan dulu gambarnya guys ya. Di sini saya cek dulu bitnya guys ya. Oke, okay. nah sorry sini korang pergi saja ke menit 25 13 guys ya oke, okay. korang pergi saja ke minute 25 13, Lepas itu tu korang panjangkan juga guys ya oke, okay. nah sorry sini korang masukkan lagi gambar yang kelima guys oke, okay. nah untuk gambar yang kelima di sini korang panjangkan saja sampai akhir lagu seperti itu guys ya oke, okay. nah di sini jangan lupa guys oke, okay. kita usahakan dulu gambarnya guys ya oke, okay. nah jika sudah ada di sini kita pergi saja ke gambar yang pertama guys oke, okay. kita pergi saja ke gambar yang pertama guys oke, okay. di sini guys ya oke. Okay. Nah, tuh gambar yang pertamanya kuratkan. Nah, lepas tu kurah pergi ke bit selanjutnya di sini guys, oke. Okay? Nah, sini guys ya, oke. Okay? Bit yang keduanya guys. Oke, okay? nah lepas tu kurah potong saja gambarnya guys, oke. Okay? Tekan saja ini guys ya, oke. Okay? Nah, seperti itu guys ya, oke. Okay? Nah, jadi di sini uh, supaya lebih cepat guys ya, oke okay? untuk kita pergi ke bit selanjutnya kuratkan saja ini guys, ya, oke. Okay? Nah, seperti itu guys ya. Nah, lepas itu gambarnya, lepas itu potong guys, oke okay? seperti itu guys ya. Nah, di sini kurah potong semua gambarnya sampai habis guys ya, oke okay? kurah potong semua gambarnya sampai habis guys ya, oke. Okay? Nah, di sini saya skip dulu guys ya. Oke, okay, supaya tidak lama guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi kalau korang potong semua gambarnya sampai habis seperti ini ya, guys ya. Oke. Okay. Nah, so di sini kita pergi saja ke gambar eh uh, potongan gambar yang pertama, guys. Oke, okay. korang pergi saja ke potongan gambar yang pertama di sini, guys ya. Oke. Okay. Nah, untuk potongan gambar yang pertamanya korotkan, oke. Okay. Nah, lepas itu korotkan efek, guys ya. Oke. Okay. Nah, lepas itu korotkan efek. Nah, di sini korang pergi saja ke efek distorsion atau warp. Oke, okay, lepas itu sini korang masukkan efek yang namanya ya Oke, okay. efek tasis ini korang masukkan, guys ya. Oke. Okay. Lepas tu tekan saja standard setting. Okey. Nah untuk mirror ni korang aktifkan guys okay? Untuk mirror ni korang aktifkan Nah jika sudah korang back saja guys ya okay, back Lepas tu korang tekan lagi efek Dan sini korang pergi saja ke efek distortion atau warp guys ya Nah lepas tu sini korang masukkan efek yang namanya tubulin displace guys ya okay? Nah lepas tu tekan saja standard setting Untuk efek tubulin displace ni korang tekan Nah lepas tu korang pergi ke offset guys ya okay? Nah untuk offset yang X ni kurang korang buat saja ke lap, uh, Macam tu guys ok 100 lebih macam tu guys ya ok 1 lebih macam tu Nah lepas tu korang pergi ke strange Untuk strange ni korang buat saja ke uh, 33,5 guys ok 0,335 guys ok 0,33 eh 0,55 guys ok uh, tu guys 0,355 guys okay? Maksudnya guys ok 0,355 ok Nah jika sudah korang tengah ketupat Alihkan kiri tekan lagi ketupat, nah untuk strange ini kurang turunkan saja menjadi kosong seperti itu ya guys ya nah tekan ketupat ini, alihkan ke kanan lepas itu kurang pergi ke evolution, untuk evolution ini buat saja ke 4,88 uh, gitu guys oke okay? 4,88 uh, nah lepas itu ini korang pilih saja xy guys oke, okay? korang pilih saja xy nah lepas itu korang pergi ke scale untuk scale ini korang turunkan dulu menjadi 0,50 oke okay, seperti itu nah lepas itu akan ke ketupat, alihkan kiri tekan lagi ketupat nah untuk scan ini kurang naikkan saja menjadi 3,00 guys oke okay? uh, buat saja ke 3,50 guys oke okay? kurang bawa saja ke 3,50 seperti itu guys ya nah lepas itu untuk ketupat ini alihkan ke kanan oke okay, lepas itu kurang scroll ke bawah oke okay? disini sini kurang pergi saja ke octave guys ya oke okay? nah untuk octaves ini kurang buat saja ke 1 seperti itu ya guys ya nah jika sudah kurang back saja tekan ini tekan lagi efek nah lepas itu sini kurang pergi saja ke efek move atau transform Nah, di sini gua masukkan efek yang namanya oscillate guys ya, oke. Okay? Nah, lepas itu tekan saja standard setting. Untuk efek oscillate-nya tekan. Nah, untuk angle di sini gua buat saja ke 72 guys, oke. Okay? Di sini gua buat saja ke 72,0 guys, oke. Okay? Untuk angle-nya buat saja ke 72,0. Nah, lepas tu korang pergi ke frekuensi guys ya. Untuk frekuensi sini korang buat saja ke apa ni? Eh, buat saja ke 70 lebih macam tu guys. Okey, 70 lebih guys ya. Okey. Nah, sini korang buat saja ke 7.30. Nah, lepas tu korang tekan ketupat, alihkan kiri, tekan lagi ketupat guys ya. Nah, untuk frekuensi sini turunkan saja menjadi kosong guys, okey. Seperti itu guys ya, okey. Turunkan saja menjadi kosong seperti itu. Nah, lepas tu ketupat ni tekan alihkan ke kanan. Lepas tu korang tekan ular, pilih nombor 3 Ok, naikkan ke atas seperti tu guys ya Nah, jika sudah korang back saja, Korang pergi ke frekuensi eh, minitude. Untuk magnitude ni korang buat saja ke 188 guys Ok, korang buat saja ke 188 Nah, lepas tu korang tekan ketupat, alihkan kiri Tekan lagi ketupat Nah, untuk magnitude ni turunkan saja menjadi kosong seperti itu eh, guys ya Nah, lepas tu ketupat ni tekan alihkan ke kanan Nah, jika sudah korang back saja, Korang tekan lagi refake Nah lepas tu sini korang pergi saja ke efek color dan light ya guys ya. Nah lepas tu sini korang masukkan efek exposure atau gamma. Nah jika sudah korang tekan sana setting. Untuk efek exposure atau gamma ni korang tekan. Nah untuk exposure ini korang buat saja ke lima uh, 1.50 guys. oke okay, korang buat saja ke 1.50. Nah lepas tu korang tekan ketupat. Okay alihkan kiri. Tekan lagi ketupat. Nah untuk exposure ini turunkan saja menjadi 0.0 kosong uh, 0, 0 seperti ini guys ya. oke okay? Nah turunkan saja menjadi kosong Nah lepas tu ketupat ni tekan alaikan kanan guys ya okey. Nah lepas tu kuratkan ular, pilih ular nombor 3, naikkan sedikit seperti tu ya, guys ya okey. Nah jika korang back saja, korang back kan ini, tekan lagi ada efek. Nah lepas tu korang pergi saja ke efek blur ya, guys ya. Tekan blur, okey. Nah lepas tu sini korang, uh, masukkan efek yang namanya motion blur ni guys, okey motion blur. Lepas tu tekan standard setting, okey. Nah, untuk efek motion blur nak ya kuratkan, Nah, untuk tone sini korang buat saja ke 3,80 guys, oke, okay, 3,80 Nah, untuk scale angle sini korang off kan guys, oke, okay, seperti, ya, uh, seperti biasa guys ya, oke okay. Nah, justru korang back saja, oke okay. Nah, lepas tu korang tiga-tiga, lepas tu korang copy dulu efeknya guys, oke, okay, seperti itu guys ya Nanti asalnya akan jadi seperti ini guys ya Oke, okay, nanti akan jadi seperti itu guys ya Oke, okay, nah juga sudah untuk efek yang copy tadi, korek p saja dekat gambar dia sudah tukar seperti ini guys, oke, okay? sudah tukar seperti ini guys ya, past, uh, untuk, pastikan korek p efeknya di, uh, untuk bagian mulanya saja guys, oke, okay? untuk gambar di bagian mulanya saja guys ya, oke, okay? korekkan gambarnya, tekan efek dekat titik, lepas korek p efek guys oke, okay? seperti itu guys ya, nah untuk gambar di belakang ini jangan di p dulu guys ya, oke, okay? nah untuk, untuk gambar di bagian mulanya saja guys ya, oke, korek p semua efeknya guys ya, oke, okay? nah dekat gambar dia sudah tukar uh, seperti ini guys ya, oke, okay? untuk di bagian mulanya saja guys ya, seperti itu. Nah, jika sudah ada ke sini kita ke depan sini dulu lagi guys guys okay? ke gambar yang pertama. Oke. Okay? Sini guys ya. Lepas itu pergi ke gambar yang kedua, kurang tekan gambarnya, tekan uh, efek, tekan tiga tinggal masuk kurang paste efek guys ya. Nah, untuk efek turbulensi kurang buang, oke. Okay? Untuk efek motion blur juga kurang buang guys ya, oke. Okay? Nah, lepas itu kurang tekan nya guys ya. Nah, sini kurang tekan titik tiga, lepas itu kurang tekan saja reset to default guys ya, oke. Okay? Nah, seperti itu. Nah, sini untuk angle sini kurang buat saja ke 90 guys, oke. Di sini kurang buat saja ke 90 ya guys, oke. 90,0. Untuk angle-nya guys ya. Seperti itu. Nah, lepas itu kurang pergi ke frekuensi. Untuk frekuensi sini kurang buat saja ke 1 guys, oke. kurang buat saja ke 1,00. Seperti itu. Nah, lepas itu kurang pergi ke magnitude. Untuk magnitude sini uh, kurang buat saja ke mungkin dalam... Uh, 165 gitu guys Oke okay, korang bawa saja ke 165 Nah lepas itu korang tekan ketupat Alihkan kiri Tekan lagi ketupat Untuk magnitude sini turunkan saja menjadi kosong lagi Seperti itu guys ya Nah lepas itu tekan ketupat ini Alihkan kanan Nah lepas itu korang tekan ular Pilih lomba tiga, Lepas itu naikkan sedikit Seperti itu guys ya oke okay? Nah jika sudah korang back saja guys Oke okay, back guys ya Nah sini kita copy efeknya guys Oke okay, korang tekan ketiga ini Lepas itu korang copy efeknya guys ya oke okay? Nah untuk efek yang eh, korang copy tadi Korang paste saja efeknya Dekat gambar yang di bagian belakangnya tadi ya guys ya oke okay? Nah, di, uh, dekat semua gambar eh uh, di, di belakang ni guys, oke okay? Korang paste semua efeknya dekat semua gambar di bagian belakang ni guys, oke okay? Seperti itu guys ya. Korang buat sampai habis guys ya, oke okay? Nah, sini saya skip saja dulu guys, oke okay? seperti tidak lebar guys ya, oke okay? Oke okay, guys, jadi kalau korang ada paste boy effect seperti ini. Nah, sorry sini kita pergi saja ke gambar depan lagi guys. Oke, okay? korang pergi ke gambar depan lagi seperti ini guys. Oke, okay? korang pergi saja ke gambar yang pertama. Nah, lepas itu korang pergi ke gambar yang di tengah-tengah ini guys. Oke, okay? yang, yang di tengah-tengah ini guys. Oke, okay? yang kecil ini korang tekan saja. Nah, lepas itu korang tekan titik-titik atas ni. Lepas itu, pilih saja flip horizontal ini guys. Oke, okay? seperti itu guys ya. Oke, okay? nanti dia akan jadi seperti ini guys ya. Oke. Okay? Nah, seperti itu guys ya. Nah begitu juga dengan gambar seterusnya nih guys. Oke, okay? korang buat saja uh, korang buat juga hal yang sama guys, oke. Okay? Untuk di untuk gambar di tengah-tengah saja guys, oke. Okay? Untuk gambar yang bagian tengahnya korang alihkan guys, oke. Okay? Nah, untuk gambar yang last ini juga korang buat juga guys, oke. Okay? Seperti itu guys ya. Oke. Okay? Nah, jika sudah di sini korang pergi lagi ke gambar di depan nih. Oke, okay? depan nih guys ya. Nah, lepas itu korang pergi ke gambar yang last nih guys. Oke, okay? yang last nih korotkan. Nah, lepas itu korotkan efek, tekan di efek. Nah, lepas itu sini korang pergi saja ke efek distortion atau warp Nah, lepas tu sini korang masukkan efek yang namanya wave warp ni guys, okey. Wave warp. Lepas tu tekan saja standard setting. Untuk efek wave warp tu korang tekan. Nah, untuk paste uh, sini korang tekan dulu ketupat guys, okey. Nah, lepas tu alihkan kiri, tekan lagi ketupat. Nah, untuk paste ni korang buat saja ke satu guys, okey. Satu seperti tu. Okey. Nah, lepas tu tekan ketupat ni alihkan ke kanan. Nah, lepas tu korang pergi ke spacing guys, okey. Nah, spacing ni korang buat saja seperti ni guys ya. Okey. Korang buat saja ke uh, 18 guys ya. Okey. Seperti itu. Nah lepas tu korang pergi ke magnitude. Untuk magnitude ni korang buat saja ke uh, 5,0 guys ya. Nah lepas tu korang tekan ketupat. Okey. Alihkan kiri. Tekan lagi ketupat. Eh bukan bukan. Uh, ketupat yang tamat tadi korang alihkan ke kanan guys. Okey. Ke kanan. Nah lepas tu untuk magnitude ni korang turunkan saja menjadi kosong. Seperti itu guys ya. Nah lepas tu tekan ketupat ni. Alihkan ke kanan seperti itu guys. Uh, ke kiri guys. Ya, Okey. Seperti itu. Nah lepas tu korang tekan uh, ular. Pilih ular nombor 2. Okey. Nah, jika sudah, biarkan saja seperti itu, guys. Ya, nah, jika sudah, kurang back saja. Nah, lepas itu kurang pergi ke base, guys. Ya, base atas ni, lepas itu kurang tekan ular. Oke, okay. pilih ular nomor 2 guys. Oke, okay. nah, biarkan saja seperti itu, guys. Ya, oke, okay. nanti akan jadi seperti ini, guys. Ya, oke, okay, seperti itu, guys. Ya, nah, jika sudah, untuk efek, eh, uh, untuk efek wave up di sini, kita copy, guys. Oke, okay. kurang tekan tiga ini lepas itu kurang copy, guys. Ya, oke. Okay. Nah, untuk efek wave up yang baru kita copy tadi, korang paste saja dekat gambar yang bagian belakang sekali nih guys. Oke, okay? sebelum gambarnya bertukar guys ya. Oke, okay, seperti itu. Korang paste dekat gambar di bagian belakang nih guys. Oke, okay? seperti itu guys ya. Ah, untuk efek wave up-nya korang paste saja dekat gambar yang paling belakang tuh guys. Yang di sini guys. Oke, okay? sebelum gambarnya bertukar guys. Oke, okay? seperti itu guys ya. Nah, jika sudah di sini kita pergi ke depan sini lagi. Oke, okay? ke gambar yang pertama guys. Oke, okay? ke gambar yang pertama. Oke. Okay? Ini guys ya. Nah, lepas tu, kalau pergi saja, ke gambar yang sudah tukar seperti ini, guys. Oke, okay, sudah tukar seperti ini, guys. Ya, ini, guys. Ya, di sini. Kenapa di sini? tak ada nih guys. Oke, okay. okay, nah, jika sudah, kalau pergi saja, ke gambar yang sudah tukar seperti ini, guys. Oke, okay, ya, ini, guys. Ya, oke, kaya korotkan gambarnya, korotkan efek, eh, kaya kena efek, tekan ini, guys. Ya. Nah, lepas itu kau tuh oke. Nah, untuk gambar yang bagian atasnya kau Nah, lepas itu kau ratakan beli dua ketupat, alihkan di kiri kiri, oke. Tiga kali ketupat. Nah, untuk ini kurang kosongkan guys, oke. Okay? kurang kosongkan seperti itu guys ya. Nah, lepas itu ketika ketupat ini alihkan kanan. Nah, lepas itu kau saja, oke. Okay? Lepas itu kau baru transform, pilih baru terbuat tiga. Nah, sini kau ratakan ketupat, alihkan kiri tiga kali ketupat. Nah, lepas itu, sini kau zoom saja guys, oke. Okay? Kurang zoom saja guys, oke. Okay? Seperti ini guys ya, oke. Okay? Nah, jadi suruh untuk ini alihkan saja ke kanan seperti itu guys ya, oke. Okay? Nah, di sini kurang buat juga untuk gambar di sini guys, oke, okay? yang sudah tukar seperti ini guys ya. Untuk di bagian depannya saja guys, oke. Okay? Kurang buat juga hal yang sama guys, oke okay? seperti tadi guys ya, oke. Okay? Nah, buat saja seperti itu guys ya. Oke. Okay? Buat saja hal yang sama sampai habis guys ya, oke okay? seperti ini guys ya. Oke, okay? buat saja seperti itu guys, oke. Okay? Nah, sini saya skip saja dulu guys, oke okay? supaya tidak lama guys ya, oke. Okay? Oke, okay, jadi kalau korang dah buat sampai habis seperti ini guys ya. Oke. Okay? Nah, selesai so sini kita ke depan lagunya seperti ini guys. Oke, okay. korang ke depan lagunya seperti ini. Nah, lepas tu korang tekan tambah ini jauh ni. Lepas tu sini korang pilih saja petak segi empat ni guys. Oke. Okay. Nah, jika sudah korang tekan 3 tiga atas ni. Lepas tu korang pilih saja fill screen guys ya. Oke. Okay? Nah, untuk petak segi empat sini korang panjang, uh, perpanjangkan saja sampai beat yang pertama guys. Oke, okay. sampai beat yang pertama guys. Oke, okay? di sini guys ya. Korang perpanjangkan saja. Oke, okay? seperti itu. Nah, justru untuk peta segi empatnya korotkan. Nah, lepas itu korotkan kalian dan fill, pilih warna hitam. Oke, okay. nah jika sudah back saja, korotkan lagi effect defek, sekali effect Nah, lepas itu sudah korotkan saja ke efek browser. Oke. Okay. Nah, di sini masukkan efek yang namanya simple star fill guys ya. Oke, okay. simple star fill ini. Korot sekali saja setting. Oke. Okay. Nah, lepas itu kalau ke depan sini dulu, oke, okay, kalau ke depan lagunya dulu. Lepas itu kalau tekan saja yang uh, X ya, guys. Oke, okay, pilih yang X, oke, okay, tekan ke ketupat, alihkan kiri, oke. Okay. Nah, lepas itu kalau pergi ke bit pertama, oke, b bit pertama. Di sini guys ya, kalau ke tempat Nah, untuk position ini suka buat saja uh, ikut uh, apa nih? Ikut uh, suka titik orang guys, oke. Okay. Nah, seperti itu guys ya. Nah, lepas itu tekan saja ini, alihkan di kanan. Nah, lepas itu kalau pergi ke scale, terus scale ini kalau zoom ke sedikit ke belakang seperti itu guys ya. Nah, jika sudah korang pergi ke saiz, size saiz ni korang atur ke saja guys, okey. Korang atur ke saja seperti itu guys ya. Nah, jika sudah korang back saja, korang tekan button uh, transform, pilih urutan nombor 2. Nah, sini korang uh, miringkan seperti ini guys, okey. Korang miringkan seperti itu guys ya. Nah, jika sudah korang back saja, okey. Nah sini kita fullkan sedikit lagi guys. Okey, kita fullkan sedikit lagi guys ya. Okey, korang tekan uh, ni, okey, urutan nombor 3. Nanti korang zoom sedikit sini guys ya. Okey. Nanti akan jadi seperti ini guys ya. Okey, nak jika sudah di sini korang tekan tambah ni jauh ni. Okey, tekan image dan video. Nah, lepas tu sini korang masukkan saja gambar guys. Okey, gambar guys ya. Okey. Nah, sini guys. Okey, gambar sini. Nah, untuk gambar yang saya masukkan di sini dia auto full guys. Okey. Nah, so, se, uh, so se, apa ni? So, si tak payah pepusat kali lagi guys ya. Okey. Nah, untuk gambar saja korang Lepas tu korang tekan transform. Pilih urut terlebih tiga. Nah, sini korang zoom saja ke belakang seperti ini guys ya. Okey. Nah, situ. nah untuk gambar ini, korang panjangkan saja sampai bit dia pertama, guys. Oke, okay? untuk gambar ini, korang panjangkan saja sampai bit dia pertama, guys. Ya, yeah, oke. Okay? Nah, di sini, guys, ya, yeah. korang panjangkan saja seperti itu, guys. Oke, okay? nah, justru untuk gambarnya nya korotkan. Nah, lepas tu korotkan efek, tekan efek. Nah, di sini korang nah, nah, pergi saja ke efek yang ada baja, eh, opacity atau visibility, guys. Oke, okay? di sini, guys, oke, okay? masuk ke, uh, pergi saja efek itu. Nah, lepas tu sini korang pergi saja ke efek di soft, guys. Oke, okay? di soft, korotkan saja. Nah, lepas tu tekan setelah setting. Nah sini korang ke lepas dulu guys oke okay? Korang ke lepas sini dulu Nah to stretch ni korang eh uh, buat saja ke satu sini guys okay? Korang buat saja ke satu Lepas tu korang tekan ke tempat alihkan kiri Nah lepas tu korang tekan saya ini guys oke okay? Tekan saja ada panah ni oke okay? seperti itu Nah jika sudah korang tekan ke tempat Nah to stretch ni korang fullkan seperti itu guys ya oke. Okay? Nah justru sudah untuk gambarnya korang tekan Nah lepas tu korang tekan border shadow Nah to stroke ni korang aktifkan guys ya oke. Okay? Nah lepas tu warna di sini korang boleh pilih guys okay? Korang boleh pilih Nah sebagai contoh di sini saya pilih saja warna, uh, warna kuning guys ya oke. Okay? Nah, tuh memang ini kurang puas aja ke 10 guys, ke okay? 10 itu. Nah, jika sudah kurang back saja guys, ke okay, back, oke. Okay? Nah, jika sudah untuk gambarnya kurang potong guys, ke okay? kurang potong guys, oke. Okay? Dekat bit yang kurang ada tanda tadi guys, ke. Okay? Nah, sini guys ya, sampai bit yang pertama guys, ke okay? di itu. Nah, jika sudah kurang pergi ke, gambar ke apa nih, gambar yang kedua guys, ke okay? di sini, kurang tekan gambarnya, kurang tekan efek, tekan tiga itu kurang copy efek guys ya, yeah, oke. Okay? Nah, untuk efek yang kurang copy tadi, kurang paste saja efeknya dekat sini guys, ke okay? dekat yang kurang ada potong tadi guys, ke. Okay? Nah, untuk efek ties ini kurang buang guys, oke, okay. Tito. Nah, untuk dissolve ini kurang buang juga, oke okay. Nah, lepas itu kalian tekan titik 3, lepas copy efek, oke okay. Nah, lepas itu kalian tekan yang atas ini lagi guys, uh, ya ini guys ya, kalian tekan, oke, okay. seperti itu Nah, jika sudah kalian paste semua efek yang kalian copy tadi Dekat gambar yang kalian sudah potong tadi guys, oke, okay. seperti ini guys ya Oke, okay. seperti itu guys, oke okay. Nah, jadi sekarang untuk gambar yang last ni kuratkan. Lepas tu kuratkan bubble transform, pilih bubble transform 3. Nah, sini kuratkan ketupat guys, Okey, Tiga ketupat, alihkan kiri, tiga lagi ketupat. Nah, lepas tu sini kurang zoom saja seperti ni guys, Okey, Korang fullkan ke screen seperti ni guys, ya. Nah, lepas tu ketupat ni, alihkan ke kanan seperti itu, guys, ya. Lepas tu kuratkan ular, pilih bubble transform 3, eh, berdua ni guys, Okey, Lepas tu turunkan saja seperti itu, guys, ya. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini guys ya. Nah, untuk gambar ini kurang tambahkan juga guys. Oke, okay? untuk gambar yang panjang ini kurang tambahkan juga efeknya guys ya. Oke. Okay? Nanti dia akan jadi seperti ini guys ya. Oke, okay, seperti itu guys ya, oke. Okay? Sini saya lupa tadi guys. Okey, di sini saya lupa terbalikkan gambarnya guys. Okey, nah situ. Nah, jika sudah sini uh, ini sudah jadi guys ya. Okey. Nah, so sekarang sini korang export saja guys. Okey, korang tekan di atas di. Okey. Nah, lepas tu korang export saja videonya guys ya. Okey. Okey guys, jadi kalau korang habis export nanti korang tekan save saja ke handphone korang guys ya. Okey. Okey guys, so mungkin macam ni saja untuk uh, video tutorial kita kali ini. Jadi kalau korang habis subscribe tu korang subscribe guys. Okey. Korang support channel ini guys ya. Okey. Oke okay guys, see you in the next tutorial video guys. Okay, bye bye.